Keunggulan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dalam hitung cepat, quick count, membuat nama Titik Soeharto kembali jadi perbincangan. Bukan tanpa alasan, Titik merupakan wanita yang pernah dinikahi Prabowo pada 1983 silam. Titik dijuluki sebagai cinta sejati Prabowo lantaran keduanya tak pernah kembali menikah setelah berpisah. Beginilah foto Titik Soeharto ketika muda hingga mampu meluluhkan hati Prabowo Subianto. Titik Soeharto punya selera fashion yang begitu berkelas. Sejumlah netizen berasumsi bahwa Titik Prabowo tidak benar-benar telah bercerai. Keduanya hanya berpisah karena sebuah alasan dan tetap menjadi suami istri di belakang layar. Titik dan Prabowo juga memilih untuk tak menikah lagi hingga saat ini. Beberapa sumber menyebut bahwa perceraian Prabowo dan Titik terjadi karena alasan politik. Titik Soeharto cantik sedari muda. Tak heran kalau sang perwira TNI kepincut dengan anak keempat dari almarhum Presiden Soeharto ini. Titik saat melahirkan anak pertama, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Prabowo di tahun 1984. Thanks for watching. Jangan lupa like, follow, dan subscribe akun media sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment, hingga lifestyle.